Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mersaki 89 Info Desa dan Zona Bercocok Tanam. Hari ini kami coba mempraktekkan cara-cara kami bercocok tanam, yaitu menanam bermacam jenis tanaman, yaitu sayuran atau sayur campur. Utamanya ada sawi hijau, cap panah merah, kemudian juga ada juga sawi yang memeret jimat, kemudian bibit-bibit tersebut juga kami campur dengan marsal supaya semut tidak membawa tanaman atau tidak makan tanaman. Terusnya ada beberapa bibit yang kami juga persiapkan, ada kangkung yang kita beli enceran, kemudian ada juga mentimun. Punya juga ada kangkung lagi. Sekaligus nanti kita akan peragakan cara-cara menanamnya. Bagaimana cara-cara tersebut? Saksikan terus dan jangan lupa di bagi kawan-kawan yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar kami lebih bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Dan bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat menyaksikan kami dalam bercocok tanam. Ya, ini lahannya yang kita sudah persiapkan kemarin, yang sudah kami share ke teman-teman. Lahan ini yang sudah kita diamkan selama lebih kurang satu mingguan untuk memfermentasi atau menggabungkan daripada beberapa media tanam. Kemarin ada daun nilam yang sudah dipermentasi, kemudian arang kayu dan tanah biasa. Dan ini dia tadi bibit yang kami perkenalkan tadi, ada bibit kangkung, kemudian timun dan sawi. Ini ada marsal juga yang menjadi andalan kami supaya tanaman-tanaman tidak dibawa oleh semut atau dibawa oleh hama. Saksikan terus, jangan skip videonya agar tidak gagal paham. Kita rencana coba peragakan satu persatu dari berbagai jenis tanaman ini. Ada sayur sawi, sawi juga ini cuman berbeda merek saja. Ini panah merah, ini jimat. Kemudian kangkung, ini bintang Asia ini. Kemudian ada timun, juga bintang Asia. Dan ini juga ada lebih bibit kemarin, ini bibit bayam merah yang bermeret bintang Asia juga. Nah, jadi dilihat dan disaksikan supaya cara-cara kami ini dapat diterapkan juga oleh kawan-kawan yang gemar bercocok tanam. Ya, ini bibit mentimunnya, bibit kangkungnya. Ini sudah kita campur dengan marsal. Ya, ini penampakannya. Ini yang belum tercampur. Dan kita peragakan terus penanaman kangkung cabut ini. Ikutin terus. Ya, cara tanamnya coba kita peragakan. Ini kita korek sedikit tanahnya. Kita taruh 4 atau sampai 5 biji saja. Kemudian atur jaraknya lebih kurang 1 jengkal. Kita tutup lagi.
giliran kangkung sudah kita tanam tadi, sudah hampir habis nih satu saset ini. Kemudian giliran yang kedua, untuk sebelahnya kita tanam sawi cap panah merah. Nah, ini lebih kurang jarak 1 meter dari sini tadi, dari sini ke sana 1 meter. Nanti 1 meter ke sana kita tanam sawi ini, cap panah merah. Ya, berikutnya yang ketiga macamnya, ini sayur bayam merah. Ini dia nampakannya, sayur bayam merah bintang Asia. Dan tadi sudah kita tanam yang ada jaraknya di sana. Ini kangkung, kemudian sebelah sana tambah lagi tadi sawi hijau atau cap panah merah. Berikutnya baru terakhir di sebelah sananya itu kita tanam bayam merah. Saksikan terus, jangan skip videonya agar tidak gagal paham dan melihat cara-cara kami berkebun di depan rumah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan cara-cara ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan, dan jangan lupa di like, subscribe agar channel kami dapat berkembang dan kawan-kawan dapat menyaksikan video-video lanjutan dari kami. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona bercocok tanam dan info desa.